teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, Hairul Ihwan Sarti. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan video tutorial cara color grading video di Adobe Premiere Pro dengan mudah bagi pemula. Nah, oke, jadi tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke video tutorialnya. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah berada di dalam Adobe Premiere Pro. Nah, langkah selanjutnya kalian masukkan video yang ingin kalian color grading. Nah, misalnya video ini kita tarik saja ke timeline. Kemudian di sini biar videonya tidak berisik, saya akan hilangkan dulu lagunya. Kita klik videonya, klik kanan, unlink, lalu bagian lagunya ini kita hapus saja. Nah, sebelum kita color grading, videonya itu seperti ini. Biasa-biasa saja ya. Nah, selanjutnya untuk mengcolor grading video ini, caranya kalian ke window dulu, setelah itu tampilkan Lumetri Color. Nah, di sini nanti akan muncul Lumetri Color. Nah, biar kalian gak pindah workspace lagi gitu ya, agak pindah-pindah workspace. Jadi kita klik window lalu Lumetri Color biar tetap di workspace kalian. Nah, selanjutnya di sini di bagian Lumetri Color yang paling sering saya gunakan yaitu pada Basic Correction, kemudian Creative dan Vignette ini. Nah, itu saja yang sering saya gunakan. Nah, bagi pemula, pertama-tama kita buka dulu Basic Correction. Nah, di bagian Basic Correction ini kalian bisa menggunakan LUT jika memiliki. Nah, pertama-tama di sini untuk white balance-nya. Nah, untuk temperatur ini di sini kan ada warna. Nah, semakin naik warnanya itu akan berubah menjadi orange, semakin turun menjadi warna biru. Nah, jadi di sini kalian sesuaikan sendiri dengan video kalian. Nah, di sini misalnya saya akan turunkan sedikit biar videonya lebih berwarna. Ya, agak kebiruan. Nah, kemudian untuk tint ini ya seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa naikkan dan turunkan ya, terserah kalian. Di sini saya akan atur ke ijo-ijo dikit. Oke, seperti ini saja. Nah, jika kalian memakai Lumetri Color ini, pakai saja sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu begini dan jangan terlalu rendah juga. Pakai aja yang setengah-setengahnya. Nah, untuk exposure di sini saya akan turunkan sedikit biar videonya agak jelas. Lalu untuk kontras saya bakalan naikkan saja ke 100 ya. Nah, videonya akan lebih tajam nih. Selanjutnya, untuk highlight di sini saya akan turunkan dikit. Ya, intinya kalau kalian pakai dikit-dikit aja ya. Nah, untuk shadow di sini seperti ini saja. Nah, untuk color grading ini tidak ada rumus tertentu untuk angka-angkanya. Jadi kalian bisa sesuaikan sendiri dengan video kalian. Nah, kalian juga tidak perlu mengikuti cara saya ini karena video footage masing-masing itu kan berbeda. Jadi kalau kalian mengikuti cara saya ini, bisa jadi kalian videonya itu jelek. Jadi sambil mengikuti tutorial ini, kalian tinggal atur-atur nih di bagian white balance dan tone-nya ini. Di white balance, di bagian white balance dan bagian tone-nya ini. Oke. Kemudian untuk white ini jika kita naikkan itu warna putihnya akan tajam. Nah, di sini kecerahan saya akan naikkan dikit aja. Lalu untuk blacks ini kehitamannya kalian bisa naikkan atau turunkan. Oke, seperti ini saja. Jadi videonya itu sebenarnya seperti ini sudah jadi sih color gradingnya. Nah, kemudian untuk saturasi di sini saya tidak naikkan aja ya, kasih 0 saja. 100 ya, 100 normalnya, maaf. Nah, untuk di basic correction ya seperti ini saja sudah cukup ya. Selanjutnya di bagian kreatif. Nah, di bagian kreatif ini di sini kalian bisa pilih look nih. Di sini look sama LUT itu agak beda ya. Nah, di sini saya sering memakai look yang namanya itu Fuji Eterna 250D
Fuji 3510 by Adobe. Nah, ini itu bawaan dari Adobe Premiere Pro. Nah, jadi setelah kalian tambahkan itu jadi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa atur intensitinya dulu, tapi di sini kalau pakai intensity, di sini kita pakai sedikit saja. Guys, misalnya 21. Untuk faded film ini jangan pakai terlalu banyak ya, nanti video kalian itu akan seperti ini. Jadi pakai sedikit saja. Misalnya di 10, 13 lah. Nah, untuk sharpen ini saya enggak tahu fungsinya ya. Tapi di sini kalau sharpennya banyak itu nanti video kalian akan lebih berbentuk gitu. Tapi di sini saya akan pilih saja 0. Oke. Nah, untuk vibrance dinaikkan sedikit. Lalu saturasi juga sedikit. Nah, bisa kalian lihat videonya sudah berwarna. Nah, di sini di bagian basic correction dan kreatif sudah cukup ya. Oke, sudah cukup sih. Nah, seperti ini. Lalu di sini shadow tint ini kalian bisa naikkan saja kemana warnanya ya, terserah kalian. Yang penting cocok dengan video kalian. Untuk high click di sini ke warna kuning. Oke. Nah, untuk vignette ini untuk memberi bingkai warna hitam di samping video kalian. Ya, seperti ini nih. Nah, kalian bisa atur dulu untuk amount-nya dan midpoint-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian naikkan dulu fader-nya. Oke, roughness-nya dan midpoint-nya kalian naikkan dikit ya, dan amount di sini kalian turunkan. Nah, jadi nanti berwarna hitam dan ada kayak bingkai-bingkai gitu di samping video kalian. Nah, di sini efek vignette ini saya akan pakai di video tertentu saja. Jadi di sini saya tidak pakai. Oke, seperti itu saja. Nah, ini color gradingnya sudah jadi. Kalian tinggal tambahkan lagi efek-efek yang lainnya sesuai dengan kreasi kalian. Nah, jadi awalnya itu seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya berwarnanya. Oke, seperti itu saja video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya.